Jogja, KNTB Jambi, dan berikutnya kelompok Kalimantan pada bulan lebih 4 bulan terakhir kehilangan 4 putra terbaik dari Francisco Yanlela, Rafael da Silva, dan Lukwabon. Hari ini Pak Kejam Ketum kami telah kehilangan putra terbaik yang mempunyai niat dan bukti bagaimana mempertahankan putra-putra dan NTT kami. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, setiap yang hidup beban yang memberi bukan yang memberi, bahkan sikap kehidupan tidak akan terbiasa melewati jalan kalau sehari menuju kepada Jumat Agung. Oleh karena itu kita semua sekalian mencapai kepada kita kita hidup lebih baik, hidup dalam kasih untuk kita sebagai kebaikan kepada kita sehingga pada saat ini bisa kita wakili keluarga besar KNTB di Jambi. Saya menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga fasilitas sambutan selanjutnya adalah kata sambutan dari Bapak Ketua KPM. Untuk kami mohon kesediaan dari Bapak Marsal Gedo untuk memberikan sambutan. Salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat, rakyat yang